kobaran api ini dengan cepat membakar 7 bangunan di Jalan Sriwijaya, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sabtu pagi. Api pertama kali muncul dari restoran Seafood Nikmat sekitar pukul 6.30. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas kesulitan menjinakkan api karena pasokan air yang kurang. Petugas terpaksa memanfaatkan air dari drainase jalan sekitar. Kebakaran ini dari api dari mana nih, Pak? Ini dari rumah makan bambu. Bambu ya, rumah makan Nikmat ya? Iya, Nikmat. Ini mulai terjadi jam berapa nih, Bang? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Tanjung Jabung Barat, Willy Pronson dan Jumalis Ali.